Setup siapa paling cantik episod 25. Jom kita start guys. Salam guys, apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sihat semuanya. So, last week aku ada release setup baru aku. Kalau korang siapa yang terlepas dan tak tengok lagi, korang boleh klik link dekat atas belah kiri ni. Tapi nanti dulu, korang simpan dulu. Korang kena tengok video ni dulu. Okay guys, setup siapa paling cantik episode 25. Kali ni special sikit guys. Edisi couple setup. Which is edisi couple setup ni adalah setup favourite aku guys. Even aku punya setup pun couple setup dulunya. Sekarang ni aku dah larikan diri, aku dah single setup sekarang. Okay, episode 25 ni wife aku tengok dulu tak boleh belah. Okay, episode 25 ni ada 3 setup husband dan wife dan 1 setup bapa dan anak perempuan guys. Sweet gila guys. Dan semua setup menarik untuk episode kali ni. Okay guys, aku tak nak buang masa. Episode 25, jom kita start. Untuk setup pertama guys, ini dia pernah menjadi setup favourite pada episod kedua guys. Khairun dan juga pasangannya Nabila. Diorang kembali dengan setup barunya which is aku rasa better dari yang sebelum ni. Untuk setup baru ni banyak perubahan aku tengok. Yang pertama paling ketara meja baru. Nampak cantik meja dia. Khairun buat custom tabletop herringbone finish bersaiz 150cm x 90cm. Wah, 90cm tu lebar gila guys. Aku tak sure diorang ni selesa ke tak, sebab aku rasa 90cm tu jarak monitor dengan pandangan mata kita agak jauh. Lagi perbezaan bilik baru dengan yang lama ni adalah decoration. Kali ni nampak lebih minimal, satu shelving dan satu frame gambar saja kat wall dia. Dan warna biru wall dia ni aku rasa lagi baru, tak sama macam sebelum ni. Sebelum ni aku rasa macam pudar sikit, lain kot. Dan warna kali ni memang cantik, kontras dia memang elok dengan warna dark brown tabletop tu. Okay, untuk kerusi Khairun menggunakan Andasit Kaiser dan Nabilah Andasit T Pro 2. Okay, untuk display kedua-duanya dual monitor setup tapi agak berlainan style. Khairun stack atas bawah untuk productivity dan Nabilah side by side. Aku perasan monitor side by side Nabilah tu agak makan space, hampir kacau error setup Khairun. Nabilah menggunakan 2 biji 27 inch monitor, sebelah kiri Acer 27 inch dan di sebelah kanan AOC 27 inch juga. Untuk Khairun, monitor bangsawan Alienware AW34 inch di bawah. Dan yang stack ke atas tu adalah ViewSonic 24 inch. Okay, aku perasan Nabilah pakai 2 biji monitor lama Khairun, dan Khairun pula sebiji 24 inch tu adalah monitor lama Nabilah. Betulkan aku kalau aku salah, aku main teka ni. Okay, kita beralih ke peripherals. Kita cerita Khairun punya dulu. Keyboard Logitech G913 dipairkan dengan mouse yang juga dari Logitech Lightspeed G502 Hero. Untuk audio pula, speaker Logitech G560 dan Logitech G Pro X wired untuk headset. Khairun ada juga headset lain, dia ni memang hoder guys. Corsair Virtuoso SE, dan bila beliau nak dengar muzik, beliau menggunakan Bose QC32. Okey, untuk pasangannya Nabilah, keyboard yang juga dari Logitech G813 dipairkan dengan mouse Logitech G502 Hero juga. Tapi yang ni wired tak silap aku. Khairun punya wireless, special case. Untuk audio pula, speaker Logitech Z625 dan headset yang juga dari Logitech juga G Pro X Wireless. Wah, semua barang Logitech, aku suka betul lah diorang ni. Okey, kita ke PC spec. Untuk Khairun, specs yang bangsawan. Processor i7-9700K dipadankan dengan motherboard Asus ROG Strix Z390. Untuk grafik card, Khairun menggunakan Asus Strix RTX 3070 dan build-nya disumbat ke dalam casing Lenly PCO11 Dynamic. Okey, untuk spek Khairun ni tak ada perubahan dengan yang lama, kalau tak silap aku. Okay, spek untuk Nabilah pula, motherboard Gigabyte Aorus B360M dipadankan dengan prosesor i5-8400. Grafik card masih sama Asus ROG RTX 2060 Super dan build-nya disumbat ke dalam casing iGo Dark Flash DLM22. Specs yang masih lagi relevan, masih lagi baik untuk masa sekarang. Tapi aku rasa macam Khairun dah tiba masa untuk tukar casing Nabilah. Macam kurang standard sikit casing iGo ni, nak compare dengan kau punya. Gurau tu. Okay, untuk cable management, dari dulu lagi aku memang respect Khairun ni. Kemas gila dia punya cable management guys. Dia memang betul-betul route, bukan macam aku main sumbat-sumbat je kabel. Aku memang no comment bab cable management Khairun. Bagi aku memang dah perfect. Okay guys, ini satu setup yang cantik pada aku. Nampak lebih chill dari sebelum. Dari tadi aku perasan ni kucing diorang ni, geram pula aku tengok.
Apa-apa pun, terima kasih Khairul Nabila sebab berkongsi setup anda. Okay guys, kita ke setup kedua. Setup yang sangat sweet guys. Setup seorang bapa dan anak perempuannya. Peh, memang bapa misali cikgu ni. Setup adalah dari Ashraf dan Haura Inara dari Air Hitam Kedah. Aku panggil cikgu lah sebab aku dah biasa panggil dia cikgu dekat Facebook. Dan ini bukan penyertaan pertama cikgu. Tak silap aku, cikgu pernah join episod 5 dulu. Cikgu ni memang pro babe bab water cool bill. Sampai anak dia punya PC pun habis dia buat water cool guys. Nice. Bagi aku setup diorang ni cantik dan kemas. Dan cikgu masih mengekalkan background 3D wallpaper tu. Dan aku puji agak cantik juga efek RGB kat belakang monitor diorang ni. Okay guys, untuk setup baru cikgu ni, dia ada tukar meja baru guys. Memang sekeping tabletop dia pakai. Size aku tak sure, tapi aku tengok pada tiles, aku assume 240cm atau 8 kaki panjang. Ditambah pula dengan IKEA Alex drawer kat side kiri dan kanan setup, aku boleh nampak cikgu memang dah plan setup ni dengan teliti. Okay guys, kita ke display. Kedua-duanya single monitor display. Cikgu menggunakan Philips 34 inch ultra wide. Dan untuk Haura, aku rasa typo ni cikgu. Dekat teks tulis 34 inch tapi aku rasa ni 24 inch kot. Dari brand Philips. Untuk peripherals pula, kita cerita cikgu punya dulu. Keyboard dan mouse dari Asus ROG. Falchion untuk keyboard dan Gladius 2 wireless untuk mouse. Untuk audio pula, speaker Edifier R1280DB yang berwarna putih. Aku rasa warna putih tu memang kena dengan konsep dan suasana bilik cikgu. Nice. Untuk peripherals anak cikgu pula, nice, cantik, aku suka dia ada konsep warna pink kat situ. Keyboard dan mouse juga dari brand yang sama, Funtech. Sakura Edition K613L untuk keyboard dan VX7 Crypto untuk mouse. Untuk audio pula, speaker pun dari Funtech juga, Sakura Edition Sona GS202. Haura ada headset, tak macam bapaknya ada speaker je, headset tak ada. Kemungkinan untuk main game Roblox guys. Headset adalah dari Onikuma K9. Okey, kita ke PC spec guys. Untuk cikgu, spec yang bagus, motherboard Asus Strix Z490i dipadankan dengan prosesor i5-10600K. Grafika adalah dari EVGA GTX 1080 Ti dan bil beliau disumbat ke dalam casing Antec Striker. Dan untuk custom loops, aku rasa tak perlu kot aku sebut spek. Aku je tunjuk gambar je dan aku tulis sikit spek kat bawah. Aku nak korang tengok betapa cantiknya bil si cikgu ni. Kalau korang berminat nak order custom loop, boleh contact Ashraf Musa aka cikgu. Boleh search kat Facebook. Cikgu ni memang aktif kat grup PC GCM kat Facebook. Okey guys, untuk PC spek anak perempuannya Haura. Okay, aku baru perasan umur anak cikgu ni baru berusia 5 tahun. Sebaya dengan anak saya ni cikgu. Tapi saya tak mampulah nak watercoolkan PC anak saya. Just bil-bil biasa je cikgu. Bil yang sangat cantik, motherboard MSI A320M dipadankan dengan Ryzen 3200G. Grafik kad pun boleh tahan juga untuk budak. Genwatt GTX 1650 dan bilnya disumbat ke dalam casing sama dengan bapak dia. Antec Striker juga. Okey, kalau cikgu rajin boleh spray casing ni warna pink juga cikgu. Nak matchkan dengan lain-lain peripherals. Okey, untuk kabel management, kalau dah boleh buat custom loop yang cun gila, setakat kabel ni memang small problem lah untuk cikgu. Tapi aku perasan side belah cikgu je kemas. Belah anak dia ada warga sikit. Dekat side Haura pula ada sikit-sikit kabel tu, nanti cikgu boleh kemas kemudian. Tapi bawah meja memang mantap, tak nampak kabel langsung. Nice. Okay, untuk dekor pula, aku ada sikit idea untuk cikgu. Apa kata half kekalkan setup putih ni dan half lagi cuba buat semua colour pink cikgu. Maknanya wall belah Haura ni pun tukar konsep warna pink. Dan boleh cari, aku rasa ada kot 3D wallpaper warna pink. Tak pun boleh spray. Aku rasa akan jadi menarik. Sebelah colour putih, sebelah colour pink. Apapun pun, ini satu setup yang cantik dan kemas. Terima kasih cikgu sebab berkongsi setup anda. Kita ke setup couple yang ketiga. Fuh, ada tema sikit setup ni. Kita ada setup dari Nazrul dan juga wife dia, Aina. Diorang ni guys ada nama gamer diorang, Gusta dan juga Neko. Oh, mantap Nazrul. Aku suka gila konsep setup Nazrul dan juga pasangan dia ni. Side belah wife RGB warna sejuk je kita tengok. Dan side belah husband warna panas iaitu orange. So memang cantik. Untuk PC dan peripherals, aku notice yang wife dia kebanyakannya menggunakan warna putih dan Nazrul pula warna hitam. Diorang guna casing yang sama guys, iaitu Corsair 280X. Beza hitam putih ajalah. Dan juga of course dia punya spek dalaman.
Ada lagi benda yang aku suka pasal setup Nazrul ni. Dia letak Falbo shelving kat tengah. Nazrul nak separatekan setup dia dan wife, which is aku rasa nice gila. Ada gap sikit kat situ. Dan shelving tu pun dia display robot Gundam yang besar gila guys. Ini kalau tambah lighting kat tiap-tiap shelving, aku rasa mesti akan lagi nice. Okay guys, ada benda yang aku kurang sikit pasal setup ni. Cuma satu je, gambar aku rasa sikit gelap. So penglihatan aku terbatas. Aku tak dapat nak tengok keseluruhan bilik ni. Dan benda yang aku suka adalah the way Nazrul letak RGB strip kat atas monitor dia tu. Cantik guys, memang kreatif. Okay, untuk meja tabletop Shopee 150x68cm, dua-dua guna meja yang sama. Dan untuk kerusi pula, Nazrul menggunakan Thomas Cyrix 2 dan Aina menggunakan Thomas Blaze X Pro. Okay guys, kita ke display kedua-duanya single monitor. Nazrul menggunakan Xiaomi 34-inch ultrawide 1440p 144Hz dan Aina menggunakan LG 29-inch 1080p 75Hz. Dan untuk peripherals, agak menarik peripheral diorang ni. Untuk Nazrul, keyboard K65 dari Corsair dan mouse Logitech G604. Nazrul tak ada speaker dan mic dia hanya ada headset saja dari Cooler Master Hemesh 752. Okay, untuk wife dia Aina, keyboard Ducky 1 SF White dan mouse adalah dari Razer Artris. Dan sama juga macam husband dia, ada headset je. Headset adalah dari Corsair Virtuoso berwarna putih. Dan aku sarankan Nazrul, belilah headset stand untuk nampak lebih teratur. Jangan sangkut kat monitor macam tu je. Okay, kita ke PC spek. Kedua-duanya spek yang mantap. Untuk Nazrul, motherboard MSI B560M dipadankan dengan prosesor i5-11400F, grafik kad AMD Sapphire 6700ST dan build-nya disumbat ke dalam Corsair 280X berwarna hitam. Untuk wife pula, motherboard ASRock Steel Legend B460M dipadankan dengan prosesor i5-10400F, grafik kad dari Galaxy 1080 Ti dan build-nya disumbat ke dalam Corsair 280X berwarna putih. Okay guys, untuk kabel management, aku apa pun tak nampak ni. Gambar gelap, tapi aku assume kabel management mesti mantap ni. Sebab aku tengok atas meja memang kemas gila. Apa-apa pun, ini satu setup yang cantik, ada tema, memang well planned dari segi decoration dan juga gear-gear yang diorang pakai ni. Apa-apa pun, terima kasih Nazrul dan Aina sebab berkongsi setup anda. Okay guys, jom kita ke setup terakhir untuk edisi couple episode 25 ni. Kita ada setup dari Haris dan wife-nya Nur Amisha. Aku suka sebab bilik ni memang dedicated khas untuk setup. Nampak luas bilik dia. Concern aku cuma nampak terlalu kosong pada decoration dia. Tapi okey dah ni. Setup ni memang cukup untuk buat kerja harian dan juga bergaming. Apa yang aku suka pasal setup ni, bilik diorang ni luas gila. Kalau dapat kat aku, macam-macam aku plan buat. Aku akan letak sofa boleh chill-chill kat belakang. Kat tengah setup ni aku boleh letak satu TV besar untuk layan movie Netflix atau konsol gaming. Maybe Haris pun ada plan benda-benda ni, kita tak tahu. Okay guys, untuk display kedua-dua pasangan ni menggunakan dual monitor setup. Bini dia pun tak nak kalah guys. Untuk Haris, main monitor Acer 27-inch 165Hz dan second monitor yang vertical tu dari Lenovo 24-inch. Untuk wife dia pula, main monitor Samsung 24-inch dan second monitor BenQ 22-inch. Kita beralih ke peripherals. Kedua-dua ni ada taste untuk peripheral guys. Haris menggunakan custom keyboard KB Defense Tofu 65. Apa-apa detail aku share kat bawah, korang baca sendiri spek custom keyboard si Haris ni. Okay, untuk mouse, Haris menggunakan Razer Death Adder V2 Pro Wireless. Mousepad Haris memang lawa babe. Aku terpaksa mention kat sini, mousepad dari Aqua Control Plus X-Ray Pad. Okay, kita ke Amisha pula. Keyboard Ducky 1-2 Mini dipairkan dengan mouse Zowie EC CSGO Edition. Itulah yang aku cakap, diorang ni memang ada taste bab-bab peripherals ni. Kita ke audio guys. Speaker Haris menggunakan Edifier R1700BT yang beliau letak kat belakang monitor. Aku tengok agak tight setup, meja ni macam tak cukup luas. So Haris terpaksa letak speaker kat belakang monitor. Memang dah tak ada tempat dah. Untuk headset, Haris menggunakan SteelSeries Active 7 Wireless. Okay, part ni aku suka. Aku memang plan nak guna mikrofon ni. Nanti kita akan PM Haris. Aku nak dengar hasil recording guna mikrofon ni. Mikrofon Haris menggunakan Rode Port Mic dipairkan dengan Behringer UM2. Nice. Okay, kita ke PC specs. Spek diorang ni mantap guys. Untuk Haris, motherboard Gigabyte B550M Aorus Elite dipadankan dengan Ryzen 7 3700X. Grafik kad RTX 3070 Aorus Master dan build-nya disumbat ke dalam casing Lianli PC011 Dynamic. Memang taste kita sama, suka Aorus, mantap. Untuk spek Amisha pula, motherboard Galaxy A320M dipairkan dengan Ryzen 5 2600. Grafik kad GTX 1650 dan build-nya disumbat ke dalam casing Segotek Prime L.
Okay guys, kita ke cable management. Ada sikit huru-hara kat bawah meja tu. So aku nak suggest kat Haris, Haris boleh tukar tabletop. Kalau boleh buat panjang bilik tu end to end. Boleh tempah cari kat Shopee. Kalau tak jumpa boleh minta link kat aku. Dan last kali cable management, boleh tengok contoh-contoh kat YouTube. Ramai dah buat. Aku pun ada buat satu. Bolehlah Haris tengok kalau berminat. Okay, apa-apa pun terima kasih Haris sebab berkongsi setup anda. So guys, itu dia 4 setup yang not bad, not bad. So, macam biasa guys, setup mana yang menjadi kegemaran korang, korang boleh start undi. Link aku provide kat bawah. Okay guys, kita jumpa di next episode, episode 25. Assalamualaikum guys dan stay safe.